Ini adalah salah satu kandang burung, sarang burung yang besar di depan ofis rumah sungai. Ada merak, ada merah, ada spesies ayam itik Peking. Kalau kita turun ke bawah kawasan rumah sungai, ada beberapa ayam yang sangat besar. Katanya ini adalah ayam US yang berbagai jenis. Ada yang ekor kontot, ada yang ekor labuh. Kebanyakannya mereka ni berstokin. Jom kita naik ke atas taman ni. Kita boleh tengok sekelompok ayam yang saya lepaskan. Ayam peluk-peluk, ada burung merak, ada ayam cemomos. Ni merak. Ada merak lepas dan juga yang berkurung. Tengok ayam ni. Memang cantik, bersih. Dan mereka juga suka makan rumput. Burung peluk-peluk ni dengan ayam US ni, mereka serasi dalam satu kumpulan. Staff saya suka bermain dengan burung-burung, tapi tak boleh lama-lama, nanti burung saya stres. Dekat sini ada berbagai jenis merpati tau. Ada merpati yang leher panjang, ada yang pakai ikut. Saya membagi dua supaya dia tak bergaduh. Tengok sarang-sarangnya pun unik. Inilah merpati yang ada jaket. Ini ayam ni sangat mahal sebab dia ada jambul dekat kepala. Tak ramai orang bela ayam ni. Saya suka tengok merpati ni. Ada yang jenis ekor kontut pun ada. Nanti saya bawa dekat video yang lain pula ya. Ni merpati kepala panjang. Tengok cantiknya dia. Geram kan? Teketik, ketik, teketik, ketik. Alahai, berat kepala lagi pada ekornya. Tengok. Ayam ni bentuk spesies macam burung. Ini jantan tau, bukan betina. Ada yang merpati kaki berbulu. Perhatikan, perhatikan kat situ. Merpati putih. Jom kita tengok kepada sarang burung yang lain pula. Selepas kita tengok ayam cemomos ni. Burung ni kena buatkan sarang dia, nanti dia bertelur. Alhamdulillah, dah banyak juga saya biarkan kat sini. Saya memang suka spesies burung, ayam. Dan kena jaga bersih, nanti kalau tidak bawa busuk tiap ayam. Kat sini ada kolam, burung merak. Ni, merah ni pandai bercakap ni. Ui, suka sangat dengan tetamu. Pantang dibagi apa? Pandai sangat cakap macam-macam bahasa lah dia boleh cakap. Ni itik Peking. Itik Peking ni jantan dia berjambul. Bukan semua spesies burung boleh berkumpul sekali. Macam ni di jalan, makanan dia pun berbeza. Kena ada buah. Saya anggap saya bersedekah dengan burung je, dengan ayam. Jadi makanan burung musang satu bulan tu tak kurang daripada 7,000 ke 8,000. Saya tak suka kucing, saya takut kucing. Ini burung kuang. Kuang bintik ni besar. Ni laki bini. Kuang kuning lain, kuang merah lain. Gitu. Sejak sekarang ni suami saya memang saya banyak bela merak. Merak ni duduknya panjang, beratus tahun. Ni kalau musim berlawan, bunyi dia bising sangat. Saya tak sabar nak tunggu burung apa itik Peking sini banyak. Dulu 2 ekor je, sekarang dah ada 6 ekor. Selalu ular datang makan, sedih sangat saya. Hebatnya Allah menciptakan binatang berbagai jenis, manusia berbagai bangsa. Kecerdikan manusia, setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Alam pun sama, rasa pokok, buahan pun tak sama bila berbeza negeri dan bentuk tanahnya. Subhanallah.